you oh. you yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sudah tepat pukul 14.00. Prof. Ono sudah berada di room, Prof. Oh, ya, bentar. Cuman kalau nggak bisa keluarin video ya, saya. Iya, <laughs> kenal gitu. Ini wajah saya nggak bisa dikeluarin videonya. Nggak tahu kenapa nggak bisa keluar, eh. Bentar, Prof. Oh, keluar. <laughs> kenal ya, parah gini. Ya, udah. <laughs> Sip. Oke. Okay. Ya, baik, kita mulai saja acaranya ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat tentunya Insinyur Ono Purbo MMPH3 selaku narasumber kita pada siang hari ini juga tentunya kepada Sobat Teknologi yang telah hadir untuk mengikuti webinar siang hari ini Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya lah kita semua bisa berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar pada siang hari ini tidak lupa juga salawat dan salam. Semoga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Baik, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar terkait dengan pengenalan teknologi satu Indonesia Award yang mana, eh, satu Indonesia Award ini merupakan apresiasi Astra bagi anak bangsa, yang tentunya telah berkontribusi untuk dukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui bidang teknologi. Nah, nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Jadi sepanjang acara e, pematerian berlangsung, sobat-sobat teknologi ini dapat mengetik pertanyaan di kolom chat. Baru nanti kita akan bahas di sesi diskusi nanti. Lalu untuk mendapatkan sertifikat ini e, nanti di akhir acara, sobat teknologi dapat mengisi link yang tentunya akan di share setelah acara selesai ya. Baiklah kita eh, langsung saja menuju ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pakar teknologi in, eh, pakar teknologi informasi Indonesia. Beliau juga mendapat julukan sebagai Bapak Internet Indonesia dan saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Langsung saja kita eh, simak bersama pemaparan dari narasumber kita kepada Prof. saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Gg, uh, semuanya, terima kasih. Bisa berpartisipasi, ini akan kita rekam ya, terus di-upload ke YouTube supaya teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir hari ini bisa ikut tahu apa yang kita kerjakan. Ini kebetulan banget, nih, sebetulnya hari ini. Ini ada uh, saya dapat mention dari Pak Reza Permadi, ini pen men penerima Satu Indonesia Award, nongol ada di sini ternyata. <laughs> Terima kasih Pak Reza. Nanti boleh sharing-sharing juga ya, <laughs> mumpung ada. Oke, <Okay. laughs> uh, cuman sebelum terlalu jauh uh, tadi uh, Bu Gege udah cerita sedikit tentang Satu Indonesia Award itu apa. Uh, ini jujur, which ini saya dipanggil TV hari ini parah banget nih lagi seru urusannya sama sama urusan si rekap ah, pening kepala saya eh uh, <laughs> uh, coba kita lihat ya uh, jadi satu uh, rencananya webinar ini akan ada beberapa kali uh, coba saya cek dulu tanggal-tanggalnya ya nih Supaya Anda bisa lihat lah, ini saya gedein aja ya, biar gede ya, biar enak. Jadi topiknya akan beda-beda. Jadi uh, ini hari ini tentang Satu Indonesia Waktu Apa. Nanti tanggal 22 Maret tentang AI, machine learning, dan teman-temannya. Tanggal 19, uh, IoT, uh, robot, smart city, precision farming, dan sebagainya. Tanggal 3 Mei, teknologi tepat guna untuk Pedesaan, rural dan sebagainya Salah satu pembicaranya adalah Pak Reza Permadi Yang juga hadir di saat ini <laughs> Jadi nanti saya akan <laughs> minta Pak Reza komentar juga nih Pengalamannya sebagai penerima Satu Indonesia Award Gitu ya Tapi tolong dicatat aja tanggal-tanggal ini Tanggal-tanggal ini rata-rata adalah hari Jumat eh, Mungkin dua minggu sekali Jam 2 sampai jam 3 Jadi kira-kira kayak gitu Tujuannya sebenarnya sederhana aja webinar-webinar ini. Jadi kami-kami eh, juri satu Indonesia Award cukup prihatin karena bidang teknologi yang memasukkan ini sedikit. Jadi aduh setengah mati. Jadi sangat sedikit nominasi satu Indonesia Award bidang bidang teknologi. Oke okay. sekarang saya kasih lihat dulu ya kita lihat dulu apa itu satu Indonesia Award kita bisa googling lah. Apakah satu Indonesia Award Paling sederhana kan gitu Udah gitu si Google sekarang udah gemini Gemininya Generative AI-nya untuk mengenerate Jawaban, jawabannya jadi keren banget uh, Tahun ini satu Indonesia Award Akan ada lima kategori Tahun sebelumnya ada enam sih sebenarnya Tahun ini akan ada lima uh, Kategori-kategorinya Adalah Ini Kesehatan Pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi. Khusus webinar-webinar yang saya kami lakukan, kita akan fokus ke teknologinya karena e, nominasi dari teknologi sangat sedikit banget. Jadi kita pengen sekali e, lebih banyak orang yang bisa ikut di teknologi, gitu ya. Nah, e, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini agak salah yang ini informasi terakhir agak salah nih. Jadi salah sekarang informasinya yang paling akhir ini ini kan tahun 2023 ini tahun 2023. Di 2024 nanti eh tidak akan dibedakan antara eh pribadi atau perorangan dengan eh, kelompok. Jadi di masing-masing kategori ini boleh perorangan, boleh kelompok. Jadi eh, si Satu Indonesia Award tidak akan membedakan lagi antara perorangan dengan kelompok gitu ya. Kalau dulu dibedakan Masing-masing e, kategori ini, e, perorangan semua. Kemudian, ada satu kategori, namanya kelompok. Ternyata, makin ke sini makin banyak kelompok yang ikut. Jadi, kasihan yang masuk kategori kelompok karena jadi nggak bisa. Probabilitas untuk dapat award jadi lebih sedikit. Oleh karena itu, di masing-masing ini, jadi e, boleh pribadi, boleh kelompok. Jadi, Anda boleh masuk sebagai kelompok. Nah. Uh, sampai hari ini sudah ada Jadi pertama kali dilaksanakan tahun 2021 Waktu itu pesertanya ada Seratusan orang Nominasinya Kalau hari ini Jadi waktu itu masih gampang dapat award ya Pertandingannya antara uh, Dari seratus lima orang dapat award uh, Cuman hari ini parah banget uh, Dari hampir dua puluh ribu orang Dua puluh ribu nominasi Hanya lima yang akan dapat award Uh, cuman, Anda beruntung kalau di bidangnya teknologi, karena probabilitas untuk menerima awardnya lebih tinggi daripada yang lain. Kalau teknologi gitu ya, uh, dibandingkan pendidikan, dibandingkan uh, lingkungan, kesehatan, kewirausahaan, teknologi, saingannya lebih sedikit. Kalau yang pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, kesehatan tuh lebih banyak, soalnya yang, yang dinominasi di sana. Probabilitas dapat award-nya lebih ini. Nah, cuman masalahnya gini. Ini sedikit trik dulu ya. Trik dulu. Eh? Oh, saya belum share screen ya? Walah. Parah saya. <laughs> ulang lagi, ulang lagi. <laughs> Minta maaf. Belum share screen. Aduh, untuk dikasih tahu sama uh, Livio nih. <laughs> saya ulang lagi ya. Oke. Okay. Saya ulang lagi, minta maaf ini belum saya screen kelupaan, biasa terlalu semangat jadi lupa share screen deh. Uh, Oke, okay. ini saya tutup dulu. Oke. Okay. Tadi dari mana ya mulainya ya? Oh uh, satu Indonesia Award dulu ya, satu Indonesia Award tadi Bu GG udah cerita lumayan uh, secara umum satu Indonesia Award itu seperti apa. Uh, ini akan ada lima kategori di dalam satu Indonesia Award. Ini limanya ini ya kesehatan, pendidikan, lingkungan, kebiasaan, teknologi. Ada lima kategori. Di masa lalu, kategori-kategori untuk perorangan biasanya. Jadi awalnya untuk perorangan sih. Dan ini harus anak muda usia di bawah 35 tahun. Pertanyaannya, kalau anak SMA boleh nggak? Boleh. Anak SMP boleh nggak? Boleh. <laughs> Jadi boleh semua. Pokoknya usia di bawah 35 tahun. Kalau di atas 35 tahun, masalah. Kalau di bawah 35 tahun, oke. Okay. Bidangnya kesehatan, pendidikan, lingkungan, keurusan, teknologi. Pada zaman dulu kala, itu hanya untuk perorangan. Tapi e, ternyata mulai ada yang memasukkan dengan kelompok. Tiga orang atau lebih. Akhirnya waktu itu e, Satu Indonesia Award bikin namanya kategori kelompok. Tapi di kelompok ini jadi kecampur kan. Kesehatan, pendidikan, lingkungan, keurusan, teknologi, kecampur. Makin ke sini, jumlah... Yang kelompok makin banyak Akhirnya tahun 2024 ini Dirubah lagi Jadi masing-masing kategori ini Boleh perorangan, boleh kelompok Jadi boleh kesehatan, perorangan, segala macam Nah, yang jadi masalah besar hari ini adalah Sangat sedikit sekali Dibandingkan yang lain ya Dibandingkan kesehatan, pendidikan lingkungan, keberusahaan Teknologi nominasinya sangat sedikit sekali Sangat sedikit sekali orang yang masuk di bidang teknologi e, Di satu sisi buat anda-anda yang uh, mengajukan di bidang teknologi, jadi ini award ini boleh anda yang mengajukan sendiri, boleh kita mengajukan orang lain. Jadi misalnya kita saya ngelihat ini uh, Mas Livio Hardi ini uh, jago, saya bisa ngajuin. Cuan saya nggak boleh, kalau Ono nggak boleh karena Ono juri. <laughs> Jadi nggak boleh. Cuman kalau ada teman-teman yang ngelihat uh, siapa jago, dia bisa ngajuin orang lain. Jadi yang pengajuannya boleh dari pribadi, boleh dari orang lain. Orang lain mengajukan orang lain boleh sah. Oke. Okay. Nah, uh, ini saran sedikit aja buat teman-teman yang mengajukan di bidang teknologi, karena di formulir pengajuannya nggak, bukan formulir ya kalian, ya. bent karena bentuknya web sih. Nah, waktu pengajuan nggak ditulis sih nggak di kita tidak nulis secara eksplisit Anda masuk ke bidang apa Sarannya waktu nanti mengajukan tolong dibikin kalimat di, di atasnya e, mohon e, nominasi ini dimasukkan ke bidang teknologi supaya probabilitas untuk menerima award-nya lebih tinggi dibandingkan yang lain <tuh> ini sedih Se ini juri ngasih e, ngasih bocoran Oh ya nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau ada pertanyaan komentar silahkan. Jadi nanti, tapi nanti Mas uh, Reza Permadi, saya pengen minta ininya juga. Ini saya kasih ininya dulu ya. Kasih gambaran dulu tentang satu Indonesia Award. Oke, udah. Udah kebayang ya. Jadi seperti ini. Nah, terus apa aja yang akan dinilai di satu Indonesia Award? Jadi ini udah kebayang ya. Kategorinya ada lima. Uh, teknologi paling sedikit yang nominasinya probabilitas untuk dapatnya lebih tinggi uh, terus setelah dapat award itu dapat uh, apa aja di award ini yang pasti anda akan dapat uang pada masa lalu nggak tahu nih pak mas Reza ini dapat berapa uangnya kalau nggak salah sekitar 50-an 50 atau 60 nggak tahu lupa cuman tahun ini seingat saya akan dinaikkan mungkin sekitar 65 an gitu ya juta rupiah kalau nggak salah mudah-mudahan saya nggak salah <laughs> soalnya bagian itu saya suka nggak inget uh, tapi di atas 50 yang pasti uh, kalau berhasil ya kalau menang oke okay. uh, nah sekarang uh, apa aja yang akan dinilai di award ini uh, apa saja penilaian satu Indonesia Award itu ya kata apa, uh, yang akan dinilai di satu Indonesia award. Jadi yang akan dinilai kriteria penilaiannya ada lima motivasi, motif, tujuannya, uh, umur maksimumnya 35 tahun, ya. Uh, tapi kira-kira gini deh, kalau kelompok uh, kalau kelompok jadi susah kan? nggak bisa. Mas Awaludin nggak bisa, 46 tahun nggak bisa ikut. Tapi Anda bisa membantu adik-adiknya yang umurnya 35 buat ikut award tadi. Gitu. oh, oh ya, untuk uh, bisa nerima award ini, ini termasuk peketak kuri kateria, jadi yang akan dinilai adalah motif, hambatan, hasil, dampak, sama keberlanjutan. Nah, Konsekuensinya award ini uh, award ini diberikan, diberikan pada sesuatu kegiatan yang bukan sekedar ide. Karena sudah harus ada hasil, harus ada dampak, ada keberlanjutan. Jadi kalau ide, nggak bisa. Jadi pertanyaan dari Pak Ilham. Saya guru SMK, apakah bisa mengajukan untuk siswa-siswi sekolah saya? Sangat bisa sekali. Dan Pak Ilham atau guru-guru yang ada di sini uh, bisa mengajukan Uh, sebanyak mungkin orang yang yang qualified Nah, tapi tolong dilihat kriteria penilaian ini ya supaya bisa tembus nih. Uh, sekali lagi tolong diingat ini tidak hanya perorangan bisa kelompok. Nah, cuman di sini supaya ada hasil dampak sama keberlanjutan biasanya uh, ini kalau misalnya teknologi misalnya uh, murid-muridnya Pak Ilham bikin misalnya uh, alat buat membantu petani di uh, perkebunan gitu, alat bantu pertanian lah, gitu ya, alat bantu pertanian atau teknologi pertanian. Kalau cuma membuat aja dan baru baru bikin prototipe, itu susah buat dapat hasil dampak keberlanjutan. Jadi biasanya di satu Indonesia Word uh, kita ngelihat mereka harus paling nggak sudah satu tahun pernah digelar e teknologinya, gitu ya. Nah, penilaiannya ini penilaiannya ada bobotnya, motif itu kecil bobotnya, hambatan nggak terlalu besar bobotnya, yang paling besar adalah terutama di keberlanjutan ini sebetulnya. Ya, nah sam e biasanya juri akan melihat terutama di dua dua tiga terakhir ini. Juri-juri akan melihat di dua tiga poin terakhir ini. Motif itu apa? Uh, jadi dalam kata-kata di, motif uh, di motifnya itu kira-kira gini. Teknologi ini kita kembangkan karena ABC hal-hal ini-ini. Karena kita punya kesulitan di pertanian misalnya. Kita punya kesulitan di proses belajar misalnya. Jadi kita mulai kembangkan seperti ini. Terus hambatannya apa? Misalnya... Oke, okay, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada apa segala macam atau yang lebih lebih ini contoh yang yang ekstrim-ekstrim ya hambatannya adalah misalnya uh, ini uh, apa uh, petugas kesehatan di desa mereka harus mendatangi ini kejadian beneran sih di Papua uh, si mantrinya harus muter dari satu desa ke desa lain selama seminggu untuk bisa uh, me memeriksa mereka semua. Konsekuensinya itu jadi hambatan banget karena harus secara fisik dia muter, gitu ya. Nah, uh, contoh hasilnya nanti uh, saya akan kasih lihat ininya ya. Uh, hasil uh, contoh-contohnya di teknologi. Contoh hasilnya adalah kalau teknologi ya, teknologinya seperti apa sih? Uh, atau saya kasih lihat langsung aja sekarang biar mulai kelihatan teman-teman bisa masuk ke sini. Satu Indonesia Awards website-nya website ini satuindonesia.com website-nya di situ uh, perlu bikin akun kalau nggak salah jadi selai satu sudah akunnya ada nanti nah ini yeah. ada daftar itu bikin akun nanti setelah daftar kita bisa masuk ke Satu Indonesia Award ini dan kita bisa submit uh, bentuknya tulisan copy pas bikin tulisannya aja dulu. Tulisannya sesuai dengan ini ya, motif, hambatan, hasil, dampak, keberlanjutan. Gitu ya. Nah, saya kasih lihat dulu hasilnya nih, contoh. Nah, ini juri-jurinya nih, ada Pak Boy, ada Pak Billy Bun, ada Budian Sastro, ada Pak Arif Sulkifi, itu pemretnya Tempo. Terus ada Ono, oh ada Bu Trimumpuni, ada Pak Fasli, ada Pak Emil, ada Bu Nila Muluk, ada Bu Diah. Oke, okay. nah saya kasih lihat as, uh, ininya ya contoh-contohnya ya. Uh, ini coba kita lihat di sini 2023. Ini yang di teknologi ya. Ini ada Pak Reza Permadi, harusnya ada di ruangan kita hari ini. Nanti setelah ini saya coba mudah-mudahan Pak Reza masih ada. <laughs> nanti saya akan coba kita akan coba tanya ke Parisa ya oh masih ada oke okay. nanti Parisa uh, saya minta berapa berapa menit lah kasih apa uh, kesaksian rasanya di Sat Indonesia Award seperti apa jadi Parisa ini nanti bisa cerita bikin apa oke okay. uh, kemudian kita akan coba lihat tahun ini Parisa ini tahun kemarin dapatnya kita lihat tahun 2022 contoh teknologinya it's sorry ke bawahin nah eh uh, tahun 2022 yang dapat Pak Paudra Nurbar Baskoro dia bikin kayak Internet of Things buat eh uh, apa ngontrol tambak udang karena udang itu bermasalah besar karena investasinya miliar kalau udangnya mati orang akan kehilangan duit miliar makanya semua kualitas air segala macam harus dikontrol sama komputer. Dia sendiri bukan orang IT sebenarnya, dia lebih orang apa pertanian. Nah, dia harus belajar banyak untuk itu dan hasilnya lumayan bagus. Oke, coba kita lihat itu 2002. Contoh-contoh lain ini biar kelihatan teknologinya seperti apa ya. 2021 kita coba lihat ke bawah. Uh, ini juga sama uh, Pak Hendra ini, dia bikin lobster tech. Kalau tadi udang, kalau ini lobster. Kira-kira cara berpikirnya sama lah, kira-kira ya. Jadi ini budidayaan lobster. Oke. Okay. Jadi teknologi bukan teknologi aja, biasanya teknologi terkait dengan pertanian, teknologi. Makanya seringkali kita harus bi ngomong di uh, di ininya, di waktu kita sampitnya ya. Tolong ini dimasukin ke bidang teknologi. Soalnya kalau nanti dimasukin ke bidang yang lain, bisa kalah <laughs> misalnya pendidikan, saingannya jadi banyak kalau pendidikan ya, probabilitas buat menangnya jadi lebih dikit nih. Ini saya ngasih tahu triknya supaya anda bisa probabilitas menangnya tinggi. Ini kita lihat lagi di bidang teknologi, nah ini keren juga. Ini kelompok sih sebenarnya kategorinya teknologinya kelompok ini ada uh, Mas Faisal sama Mas Medi. Ini not Flux, itu teknologi, dia perusahaan akhirnya. Uh, emang perusahaan dan perusahaan ini adalah perusahaan artificial intelligence Oh ada pertanyaan absen, Bu GG bisa dibantu urusan absen <laughs> Nah ini uh, urusan AI dan ini perusahaan ini uh, yang uh, melakukan analisa video jadi mereka akses ke video-video CCTV yang ada di kota di kota-kota, kemudian dari CCTV itu dia bisa menganalisa video yang ada. Contoh analisa yang dilakukan adalah dia bisa menganalisa perkembangan dari eh, apa eh, tenda biru apa warung-warung tenda biru di malam hari seperti apa kayak gitu. gitu ya. Nah itu eh, contoh teknologi yang lain. Ini saya kasih beberapa aja nggak usah semua coba saya loncat aja ya ke 2013. Ini teknologi apa nih dia? Ah. Ini, ini, ini teknologi waktu itu, ini jujur nih ya. Ini yang dapat adalah Andi Suryansyah. Dia bikin, bikin alat buat membunuh nyamuk gitu. Ini jujur kalau saya pribadi bilang waktu itu kita kepepet. <laughs> Karena hampir nggak ada yang ini, nggak ada yang bagus teknologinya. Ya ini yang terbaik di antara yang waktu itu ya. Kalau sekarang teknologinya makin susah-susah nih. Jadi uh, dahsyat banget. Salah satu yang saya suka adalah yoga 2018 kalau nggak salah. Yoga tuh, coba. Oke. Okay. Uh, apa 2000 berapa ya? Yoga 2000. 18, 2019? Bukan. 2017 sekali. Oke, okay, saya turun ke bawah lagi. Kok nggak ketemu? <laughs> Yoga. Apa, 19? benar ya? Bukan. Oh, ini robotika nih. Kalau ini Pak Hendro Julius Suryo Putro. Uh, dia... Wah ini kebetulan banget ya. Saya jadi inget kemarin ada teman yang nyari di Surabaya siapa ya yang bisa ngajarin Arduino segala macam. Saya jadi ingat ini deh sekarang. Jadi ini dia bikin modul-modul pembelajaran buat robotika di sekolah-sekolah. Akhirnya dapat uh, award ini. Salah satu yang bagus Yoga ini yang saya paling suka sebetulnya. Dia bikin AI untuk ke aplikasi ini nih Go Fish, Fish Go bisa dilihat di Play Store playgoogle.com, uh, oke, okay. ah, uh, uh, namanya. Jadi Fisgo ini aplikasi untuk nelayan di Bali. Jadi sebelum nelayan itu ke laut, mereka uh, bisa lewat aplikasi ini tahu ikan ada di mana. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan dari Mas Livio Hardi untuk ikut ini apakah bisa daftar sendiri atau harus diajukan oleh orang lain? Boleh dua-duanya, boleh daftar sendiri, boleh diajukan orang lain juga boleh. Jadi dua-duanya sah, boleh ya, boleh daftar sendiri, boleh diajukan orang lain. Uh, ini jujur dulu banyak si penerima award ini seringkali nggak tahu siapa yang daftarin. Jadi ada orang lain daftarin. Uh, dia uh, orang ini yang pendaftarnya tahu apa aja yang sudah dikerjakan dia masukin kata-kata uh, di situ. Jadi nanti kata-katanya itu ya uh, motivasi, hambatan, hasil, dampak, keberlanjutan. Jadi banyak orang-orang yang mendaftarkan orang lain dia bikin tulisan tentang ini nih, dampak, hasil, dampak, keberlanjutan. Nah sekarang saya kasih jadi poin yang pertama tolong dikasih tahu bahwa terutama di motif ini misalnya. Uh, mohon uh, apa, nominasi ini dimasukkan ke kategori teknologi supaya nanti si apa, panitia tahu oh ini maunya masuk ke teknologi nggak dimasukin ke pendidikan dan yang lainnya terus uh, yang akan dinilai terutama nanti itu harus sudah dikerjakan beberapa uh, untuk visgo itu ikan itu ada di laut atau di sungai di laut Oke, okay. dia di laut. Uh, kalau uh, saya ceritain secara singkat aja, teknologi yang dipakai adalah AI. Dia ngambil data dari BMKG-nya Amerika. Oke, okay. jadi BMKG Amerika punya data suhu sama arus laut seluruh dunia. Di, uh, dan itu dilepasin free, orang bisa akses dari data itu dia bisa memprediksi ikan ada di mana, ikan tuna dari mana, ikan apa ada di mana. Dari situ nanti nelayan bisa lebih gampang buat cari ikannya. Gitu. Nah. Terus uh, di keberlanjutan, terutama ini saya akan pelan-pelan ya. Motif udah kebayang ya, kenapa, kenapa teknologi ini dikembangkan. Hambatan tingkat kesulitannya kayak gimana? Hasil adalah kasih uh, kasih cerita tentang teknologi yang kita kembangkan. Kalau boleh saran sih, uh, jangan berbentuk hanya tulisan saja. Masukin foto-foto, ada video YouTube, cara kerjanya segala macam karena itu akan sangat membantu buat juri untuk menilai jadi kasih sebanyak mungkin informasi karena kemungkinan di webnya itu waktu kita masukin nah ini ada pertanyaan fisco apakah hanya di Bali aja atau seluruh Indonesia pada saat fisco itu dimasukkan hanya untuk di Bali karena kan itu urusannya uh, data yang buat trainingnya uh, untuk lokasi mana kalau seluruh dunia kan atau seluruh Indonesia tuh data trainingnya gede banget jadi uh, data trainingnya untuk Bali aja waktu itu. AI haruskah pakai Chat GPT? Enggak, enggak harus pakai Chat GPT. Chat GPT malah blow on untuk Visgo Enggak bisa. Jadi terserah uh, ngembanginnya pakai apa terserah. Kalau Visgo dia ngembangin softwarenya sendiri. Padahal Yoga itu bukan programmer loh, dia ngembangin sendiri softwarenya. Gitu ya. Nah di hasil itu kalau bisa ada foto-foto ada performance dari si aplikasi misal uh, misalnya ini kayak tadi uh, yang buat kontrol apa uh, apa air untuk uh, udang apa segala macam kita bisa cerita dia bisa mengontrol uh, apa suhu berapa derajat uh, ph berapa gitu dengan alat itu dikasih gambar-gambar juga boleh izin tanya untuk penilaian award lebih prefer pakai website atau penilaian award oh, maksudnya teknologi yang dipakai teknologinya bebas sih sebenarnya jadi teknologi tidak harus web tidak harus aplikasi ya teknologinya bisa aja bikin alat bisa aja teknologi kan tidak harus elektronik juga ya bisa juga kemarin tuh ada yang ngajuin malah bikin traktor traktornya dikontrol kayak robot jadi jadi teknologi tidak harus elektronik Tidak harus IT Tekno, Teknologinya bisa robot Bisa mekanik Bisa apa aja Pokoknya teknologi lah Gitu ya Jadi tidak harus itu Oh Iya yeah. data yang da dari BMKG-nya Amerika NOAA itu datanya seluruh dunia Cuman yang diambil sama yoga Ini ada pertanyaan dari Mas Prasetyo Adi jadi, yang diambil oleh Yoga cuman yang di Bali -nya aja, supaya dia bisa apa sih, bisa bikin aplikasinya kecil. Kalau data yang besar kan berat aplikasinya gitu ya. Nah, jadi di hasil itu, kalau bisa ada gambar, misalnya kita bikin e, alat e, robot buat pertanian, ada fotonya. Kalau bisa ada apa, kalau di elektronika tuh ada skemanya, kalau di mekanik tuh ada e, gambar desainnya, segala macam ya. Gitu. Jadi seb sebanyak mungkin, kalau bisa ada video videonya juga. Tapi bentuknya URL URL nggak bisa nggak di usah diupload sih. Untuk batas penilaian dan pengumpulan hasilnya kira-kira kapan? Jadi batasnya uh, Agustus. Agustus. Sekarang bulan apa sih? Sekarang teh bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Masih lama. Tapi jangan di jangan di ini ya, jangan dipepet ke Agustus. Tidak baik. Uh, coba kerjakan dari sekarang. Siapin semua materi-materinya. Oke? Okay? masih ada enam bulan bener masih lumayan tapi itu kan kerjaan lumayan e, bikin nyiapin gambar gambarnya videonya sekarang nah sekarang urusan dampak nih ini dampak yang paling sama keberlanjutan dua makhluk ini yang berbahaya sih sebenarnya ini jujur ya juri akan ngelihat dua ini terutama yang lain nggak terlalu dilihat sih sebenarnya kita akan lihat di dua yang terakhir ini dampak sama keberlanjutan contoh dampak kira-kira gini misalnya ini contoh bu gg ini adalah pustakawan di itts Bu Gege misalnya bikin uh, kegiatan untuk membuat perusahaan digital di sekolah-sekolah. Nah, secara teknologi kita bisa lihat perusahaan digital ada bentuknya server, ada bukunya sekian. Nah, dampaknya yang dilihat sebenarnya gini. Ada berapa sekolah sih yang yang pakai teknologi itu? Misalnya Bu Gege berhasil uh, mensosial me meyakinkan uh, 200 sekolah di Tangerang. Nah, itu dampak itu itu udah luar biasa. Kalau dampaknya hanya dipakai oleh satu sekolah saja, dibandingkan 200 sekolah, beda banget. Ah, impact ya dampak atau impact ya betul. <laughs> Kadang-kadang teman-teman juri nyebutnya outreach itu bisa impact bisa dampak bisa outreach jadi intinya jumlah di situ e, berapa besar yang men menerima manfaat dari teknologi yang kita buat misalnya mas livio itu bikin e, alat buat hacking secara teknologi bagus nah, kalau dia dampaknya adalah kira-kira gini kira-kira berapa orang sih di indonesia yang pakai alat itu kalau cuma lima dibandingkan misalnya Mas Rievo berhasil meyakinkan 2000 orang yang pakai beda banget kan. Jadi di dampak itu yang akan dilihat terutama adalah jumlah. Berapa yang pakai teknologi yang kita kembangkan. Nah, beres ya, udah kebayang ya. Jadi kalau hasil itu teknologinya itu sendiri, kalau dampak adalah jumlahnya. Kira-kira kayak gitu. Nanti Mas Reza, Mas Reza Permadi yang nerima award bisa cerita apa yang terjadi dengan dia. Oke, okay. nah soal keberlanjutan kira-kira cara berpikirnya gini, uh, entitas ya, iya-iya yeah, yeah, kali, <laughs> jadi kalau kualitas, uh, ya kualitas akan dilihat, cuman kita lebih ngelihatnya ke arah, ya soalnya maklum lah ini anak muda, uh, Indonesia, jadi kualitas oke okay lah, pasti kalah sama orang bule kali ya. Jadi kualitas kita nggak terlalu uh, nekenin. Kelompoknya maksimal berapa orang? Yang ada bukan maksimal. Kelompok yang ada minimal. Minimalnya tiga orang kelompok. Tapi udah nggak peduli sih sebenarnya sekarang sih hari ini. Dengan kondisi yang sekarang, mereka kan kita merubah aturannya ya. Dulunya kan ada award yang boleh perorangan, boleh kelompok. Ya perorangan satu orang. Kelompok uh, minimal tiga orang katanya sih. Tapi sebenarnya udah nggak peduli lah. Kalau mau saya ikut terus pembimbingnya Pak Ono bisa menang. Uh, ya sebaiknya saya jangan dijadiin pembimbing ya. Nggak fair lah jurinya yang ngebimbing tidak fair. Saya juri soalnya, juri tidak fair sebetulnya buat ngebimbing gitu ya. Juri tahu diri lah. <laughs> Itu namanya KKN, oke. Okay? <laughs> nah, sekarang soal keberlanjutan. Keberlanjutan keberlanjutan kira-kira cara berpikirnya gini. Uh, si jurinya Astra dan teman-teman dan sebagainya cara ngelihatnya gini, kalau anda nerima award tadi, apakah kegiatan ini akan terus jalan? gitu. Kadang-kadang ada ada sesuatu uh, ada kegiatan atau teknologi atau apa yang kita cuma bikin aja, udah gitu dapat award karena teknologinya bagus banget, tapi nggak bisa langgeng, tidak bisa dipakai terus sama orang-orang udah gitu selesai selesai gitu. Nah kita nggak mau seperti itu. Jadi teman-teman juri tidak mau kalau anda dapat award, ya udah berhenti. Jadi pengennya jalan terus. Misalnya eh, tadi yang bikin alat buat ngontrol tambak udang. Ya maunya terus berkembang, nanti ada makin banyak tambak-tambak di Indonesia yang pakai alat-alat seperti itu. Eh, misalnya Bu Gege, di ITTS mengembangkan perusahaan digital mungkin waktu mengajukan ini cuman menyambungkan misalnya cuman 10 sekolah di Tangerang Selatan kita berharap nanti bisa jalan terus gitu ke sekolah-sekolah lain, suku-suku se Indonesia nanti bisa dikembangkan. Ini ada pertanyaan dari Mas Ilham: "Misal teknologi yang akan diajukan sudah pernah diajukan tahun-tahun sebelumnya, gimana?" Eh, uh, gini, cara bisa dilihat tadi ya, tahun-tahun sebelumnya teknologinya apa aja. Tapi kira-kira gini uh, cara berpikirnya: ini saya berani taruhan sih, kalaupun Anda mengajukan teknologi yang Anda ajukan sama tahun yang sebelumnya, kemungkinan besar nggak akan sama sih. Walaupun mu mungkin Anda bikin alat Buat ngontrol tambak udang Kemungkinan besar pasti beda dengan alat tambak udang Yang dibuat sama uh, Pemenang sebelumnya Jadi kemungkinan uh, nggak kemungkinan akan sama sih Jadi kalau saya Ajuin aja Karena pasti nggak akan sama uh, Ini ada pertanyaan dari Mas Prasetyo Adinugroho Misalnya bisa ya buat renasi pertanian Dengan teknologi Sah bisa-bisa aja Kuncinya bukan di ini, saya ingetin lagi ya. Kuncinya bukan di teknologinya itu sendiri. Kuncinya saya ulang lagi, yang akan dinilai terutama oleh juri, terutama dampak sama keberlanjutannya. Misalnya, kita bikin bikin teknologi tadi, drainase per, pertanian. Oke, okay, kita berhasil bikin drainase pertanian di satu desa, gitu ya. Uh, ada berapa sawah yang berhasil kita bikin drainasenya? Nah, uh, kita pengen ngelihatnya nanti ada teknologi lain dan ini kan cara-cara ini cara juri membandingkan antar ini ya membandingkan antar antar nominat nominasi yang ada oke okay, uh, ini bisa bikin dinasir di satu sawah dibandingkan dengan mas siapa yang bikin kontrol buat tambak udang tapi dia bisa membuat Ambak udang ini buat satu kecamatan gitu Nah satu desa dengan satu kecamatan kan lain tuh ceritanya Makanya bisa menang yang satu kecamatan Kira-kira kayak gitu uh, Kalau dampaknya masih sebatas perusahaan Atau organisasi aja gimana? Nggak masalah Wah ini ada Pak yang turun <laughs> Oke okay. Ini ada dosen ITTS yang ada ikutan Nggak apa-apa Jadi kalau masih satu perusahaan nggak apa-apa uh, Dampaknya nggak masalah E, cuma nanti kita harus ingat ya kita akan bersaing dengan nominasi namanya saya yang lain gitu jadi kalau kita cuma satu konsekuensinya e, hasilnya harus bagus banget karena e, hasil ini hasil akan me, ha, kalau bisa ini jadi mendominasi nilai dibandingkan dampak dan keberlanjutan jadi ininya harus bagus banget cuman jujur persentase penilaian yang lebih tingginya di sini sih sebenarnya, gitu. Ini ada dinase untuk satu desa, membuatnya pakai miniatur. Maksudnya gimana? Gak ngerti nih. <laughs> Maklum, saya bukan orang sipil, jadi gak ngerti maksudnya gimana. Dinase buat satu desa, buatnya pakai miniatur. Mas, bolehkah? Ya. Oh, bentuknya masih uji coba nggak e, apa-apa sih sebenarnya tapi in, tolong diingat ya kalau itu uji coba kategorinya dia masih hasil kalau uji coba ya masih hasil e, nanti juri akan melihat di sebelah sini soalnya kalau ininya masih belum banyak bisa kalah soalnya kalau ininya udah mulai banyak lebih gampang buat menang. Nantinya selanjutnya implementasi ke lapangan. Jadi, kalau udah hasilnya ada, implementasi lapangannya ada, lebih gampang buat dapetnya lebih tinggi. Kira-kira kayak gitu. Jadi, tolong dikejar buat lapangannya sih sebenarnya. Supaya nilai lebih tinggi. Oke. Oke, coba ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya coba masuk ke Mas Reza nih. Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Mumpung ada Mas Reza di sini. Tapi nanti Mas Reza... Uh, tanggal berapa tuh tadi? Uh, tanggal 3 tuh, coba lihat. Mas Reza akan ikut uh, jadi pembicara. Benernya tanggal 3 Mei sih sebenarnya cuman karena ada sekarang ya udah. Mas Reza tidak keberatan ya? Uh... Tidak, Pak Ono aman, Pak Ono. Wah, sil wish. <laughs> silakan, Mas Reza. <laughs> ya, assalamualaikum. Makasih banyak, Pak Ono, Bapak dan Ibu semuanya. Rekan-rekan, uh, terima kasih karena dikasih kesempatan buat ngobrol nih sama Pak Ono. Iya salam kenal, saya Reza. Saya salah satu penerima satu <tuh. Kombi hari wonder> Indonesia Awards bidang teknologi tahun 2023. Nah ini yang men yang menjuri Pak Ono sekarang jadi mentor saya nih malah naik naik tingkat nih ya. Kalau dulu diuji sama Pak Ono sekarang jadi jadi teman diskusi. Um, saya Uh, tahun lalu terpilih ya di bidang teknologi saya dari Jakarta uh, yang saya lakukan adalah tadi kalau dilihat di websitenya Satu Indonesia Award uh, digitalisasi untuk desa wisata uh, karena saya punya company namanya Aturin Aturin itu menyediakan uh, apa menyediakan uh, SaaS ya software as a service ini namanya Visitor Management System jadi untuk tempat-tempat wisata khususnya desa wisata kemudian bisa memakai teknologi yang namanya visitor management system ini bentuknya sas software as a service um, teknologi ini dipakai pada waktu penjurian sia satu indonesia award tahun lalu itu sudah dipakai kurang lebih 100 desa wisata di indonesia tapi setelah uh, jadi pemenang sia sekarang jumlahnya 200, ya dua kali lipat lah, bertambah dua kali lipat. Seperti itu. Dan yang sebenarnya teknologinya sederhana, betul yang dikatakan oleh Pak Ono, para dewan juri, Pak Ono dan teman-teman yang lain, juri, menilainya dari sisi dampak dan keberlanjutan sebenarnya. Karena di presentasi saya pada saat penjurian, saya menitik dampak yang dari teknologi sederhana yang kami buat, kemudian Keberlanjutannya seperti apa? Jadi kami sudah membuat peta jalan hingga tahun 2035 peta jalan kami dan target kami bahkan kalau jumlah desa kan ada 70 ribu sekian desa. Kemudian kami punya database desa wisata saat ini di Indonesia ada 4.500an menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah kami menargetkan dalam lima tahun ke depan kami sudah mendigitalisasi 4.000 lima ratusan desa wisata tadi mungkin itu salah satu faktor penilaian dari Pak Ono dan dewan juri lainnya bagaimana dampak keberlanjutannya dan model teknologi yang kami terapkan kepada para teman-teman di desa wisata itu modelnya kolaborasi jadi kita kolaborasi modelnya bagi hasil jadi teman-teman di desa wisata nggak harus keluar uang di awal gitu ya meskipun mereka punya dana desa tapi kami lebih uh, suka untuk kolaborasi sistemnya dengan para teman-teman di desa wisata dan dampaknya sangat luar biasa bagi bapak dan ibu atau rekan-rekan semuanya yang ingin mendaftar satu Indonesia Award tahun 2024 saya sebagai uh, saksi lah gitu ya bagaimana dampak dari satu Indonesia Award ini berdampak untuk Uh, apa namanya saya dan juga teman-teman uh, di perusahaan saya. Itu nama perusahaannya Aturin, kami di PT Aturin Teknologi Nusantara. Uh, kami uh, tadi untuk memang uh, apa namanya mempertemukan antara wisatawan dengan desa wisata. Seperti itu mungkin Pak Ono untuk diskusi awalan mungkin lebih lengkapnya nanti tanggal 3 Mei ya Pak. Oke, okay. sebenarnya so, masih <laughs> banyak pertanyaan tapi kita tunda ke tanggal 3 Mei ya. <laughs> Soalnya, mas, mas Reza ini keren banget, sih. Asli keren banget, uh, dan ini juga akhirnya uh, apa? Astra bantu ke Mas Reza ini. Oke, okay. kita tunggu. Ini masih ada waktu sekitar 15 menitan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silahkan, uh, kita tunggu. Ini materi sudah kira-kira udah kayak gitu sih. Materinya nggak ada ya, aman. Oke. Okay. Kayaknya nggak ada nih aman. <laughs> nah, kalau ada pertanyaan atau apa apa, saya masukin email saya. Silakan email saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ini uh, Bu Gg udah ngasih absensi ya. Silakan dilihat tuh absensinya. Bisa juga ngobrol di Twitter, Ono oh, Purbo. Silakan nanya di situ. Uh, Cuman saya jangan dijadikan kayak apa ya, jadi pembimbing banget gitu ya, karena saya juri. Jadi rada gak enak kalau nanti ada konflik pasti, kalau saya terlalu dalam. Kalau yang general-general aja saya masih bisa bantu, cuman kalau bimbing terlalu dalam nanti konflik. <laughs> saya harus mundur jadi jurinya nanti berabe urusannya, gitu. Oke, okay. aman ya. Kalau kode pelatihannya dari, ini kode ini ya, buat kode sertifikat. Iya, uh, untuk teman-teman uh, yang memiliki kendala terkait uh, absen atau sertifikat bisa langsung menghubungi nomor helpdesk yang ada di bawah. Oh ada helpdesknya tuh? Iya bisa Hubungin ya. <laughs> Wah ternyata sertifikatnya horor. <laughs> Ini buat Pak Isa nih ada di sini juga tuh. <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan segala macam. Tapi kalau ada pertanyaan nanti ada bisa di email, di Twitter. Silahkan ditanyakan. Terima kasih banyak Pak Reza, Bu Gege, semuanya yang hadir. Ada Pak Isan juga. Terima kasih banyak. Kita tutup sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Gege. Silahkan Bu Gege. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Prof. Ono atas uh, pemateriannya, demikian rangkaian acara pada hari ini telah selesai, semoga dengan logi sekalian terkait dengan uh, satu Indonesia Award terutama di bidang teknologi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ono yang telah bersedia menjadi narasumber pada siang hari ini dan juga kepada Mas Reja mm -hmm dia membagikan pengalamannya bahwa nanti ke depannya akan terdapat beberapa webinar yang akan kita laksanakan sobat teknologi bisa langsung um, memantengi Instagram mm -hmm. ITTS Tangsel atau langsung melakukan pendaftaran di SID/ITTS Event. Saya GG pamit undur diri sampai jumpa di webinar-webinar uh, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Saya Livia. Ya. Terima kasih. Terima kasih Gege. Terima kasih Pak Ono. Terima, Terima kasih Mas Ono. Mantap. Saya teh Mas. Mama lagi <laughs> makan. Bantu adik-adiknya itu. <laughs> Makasih. kasih. Siap siap Mas. <laughs> Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Ono. Sama-sama. Terima kasih. Saya Livia. Ya. Terima Pak no.